Kembali bersama saya Olivia. Oke, tadi tuh aku baru habis selesai bikin tutorial makeup berkondangan. Ini dia. Dan habis selesai buat makeup, aku tuh lapar banget. Jadi aku buat makanan. Aku bikin apa yang ada aja, yang ada di dapur aku. Jadi oke, karena udah lapar banget, aku gak mau terlalu banyak ngomong lagi. Aku langsung aja. Ini ada telur sama nasi. Ini dia nasinya sama telur. Ini telur ini aku goreng pakai cabe sama bawang merah. Dan juga di sini ada pop mie. Ini dia pop mie goreng pedas geledek. Ini pop mie yang pedas banget. Dan juga di sini ada mie seblak. Ini mie seblaknya. Dan terakhir di sini ada kerupuk. Ini kerupuk kerupuk kentang. Dan di sini juga ada kerupuk. Ini dikasih sama adik ipar aku. Ini. Oke. Aku udah tahan lagi, aku udah lapar banget. Jadi aku langsung makan aja ya. Sebelum itu aku berdoa dulu. Oke, teman-teman, mari kita makan. Makan di jam kritis, makan ala-ala anak-anak kos-kosan. Ini dia. Pertama-tama aku mau makan nasi sama telurnya. Aduh, susah banget. Telurnya. Enak banget. Biasanya tuh kalau aku buat telur kayak gini, aku tuh selalu pakai daun bawang, bawang merah, dan juga cabe, atau kalau aku campur sama tomat. Enak banget. Biasanya juga aku sering campur sama tomat dan juga daun bawang, hanya karena tomat dan daun bawangnya juga udah nggak ada, habis, jadi aku bikin seadanya aja, ala anak-anak kos-kosan. Ini aja udah enak kok. Makan sama kerupuknya. Lanjut di sebelahnya. Wow. Enak.
lanjut ke pop mie. Pop mie goreng pedas keledek. Kalau ini aku agak rada-rada takut makan sih, soalnya tuh hari. Soalnya ini pedas banget, aku udah pernah rasa. Tapi enggak apa-apalah, kita makan aja karena udah lapar. Enak tapi pedas. Lanjut lagi. Campur nasi dulu guys, pedas. Ayo kita berpindah lagi ke telur sama nasi. Kuat makan mie-nya, pedas. Beginilah perempuan kalau makan pakai lipstick, jadi makannya harus pelan-pelan biar lipsticknya jangan habis. Ribet dah. Pindah lagi, campur kerupuk. Kuahnya campur kerupuk guys. Andes. Pakai kerupuk kayak ini lagi ya. Campur. Okay.
Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa ya untuk di like, di komen, dan juga di share. Dan bagi kalian yang mau bergabung bersama channel saya, jangan lupa ya untuk di subscribe agar aku bisa berkembang lagi untuk membuat konten-konten. Oke, terima kasih ya. Sampai bertemu di vlog-vlog aku selanjutnya. Bye-bye. Aku cek dulu ya, ini udah jam berapa. Kok gak bisa cek sini sih? Ini udah jam 3 lewat 41 menit. Udah mau jam 4 guys. Aku makan, tadi aku buat make up dan juga makan. Dan ini udah mau jam 4. Dan lihat apa yang terjadi. Bulu mata aku ini copot guys. Adih. Copot. Oke, okay, bye-bye.